Carbon Fiber Reinforced Polymer atau polimer yang diperkuat serat karbon adalah material komposit yang mengandalkan serat karbon untuk memberikan kekuatan dan kekakuan. Sedangkan polimer menyediakan mesh kohesif untuk melindungi dan menahan serat bersama-sama dan memberikan beberapa ketangguhan. Serat karbon memberikan sifat yang sangat terarah, jauh berbeda dari logam yang paling umum digunakan untuk aplikasi otomotif ini. Mereka bisa direkayasa untuk mencapai pengurangan massa yang tidak dapat dicapai oleh logam. Karena ini adalah bahan yang dikomposit secara artifisial, sifat dan kinerjanya dapat disesuaikan dengan aplikasi melalui berbagai kekuatan, panjang, arah, dan jumlah serat penguat dan dalam pemilihan matriks polimer. Kelemahan terbesar adalah biayanya yang tinggi dalam memproduksi serat dan tingkat keluaran yang rendah di mana komponen dapat diproduksi. Waktu kumulatif untuk menempatkan serat dalam cetakan, menyuntikan polimer, dan membiarkan bagian mengering adalah dalam urutan beberapa menit. Polimer yang diperkuat serat karbon semakin populer di segmen spot mewah untuk pengurangan massa. Bahan-bahan ini, yang juga dapat diperkuat dengan kaca atau serat lainnya, memiliki label harga tinggi dan lebih cocok untuk produksi dengan volume yang lebih rendah sebagai hasil dari siklus pencetakan. Teknologi baru dalam mengurangi biaya serat dan pemrosesan panel telah menjadi berita dalam beberapa tahun terakhir dan peningkatan penerapan merupakan indikator kemajuan yang baik sedang dibuat. Proses pemproduksi dari serat karbon sendiri, serat polimer yang tadi, itu akan dipanaskan di dalam oven oksidasi sebesar 480 derajat Fahrenheit, sehingga menyebabkan serat akan mengambil oksigen di udara. Serat polimer ini asalnya berwarna putih, tapi yang seperti kita lihat, carbon fiber itu warnanya adalah warna hitam. Apa yang menyebabkan polimer tadi menjadi warna hitam? Yaitu karbon dari putih ke hitam adalah reaksi dari proses oksidasi yang disebut karbonisasi. Kemudian proses produksi lanjutan dari proses produksi sebelumnya yang telah dijelaskan yaitu mengubah sifat material dari serat polimer sesuai yang dibutuhkan. Seperti contohnya mencelupkan serat polimer tersebut ke dalam cairan-cairan elektrolit yang kemudian akan menyebabkan serat tersebut tahan panas atau heat resistant, atau juga dengan menyiram dengan cair tertentu sehingga membuat serat polimer tadi akan menempel lebih sempurna dengan resin yang akan dibentuk sesuai desain di akhir. Dan bahan yang paling sering digunakan untuk membuat serat karbon ada dua, yaitu PAN dan PITCH. PAN adalah polyacrylonitrile yang dibuat dengan proses produksi yang sebelumnya dijelaskan, yaitu yang akan menjadikan serat. PITCH itu akan membuat karbon menjadi lembaran-lembaran. PITCH dihasilkan dari penyulingan bahan-bahan yang mengandung karbon seperti tumbuhan, oli, batu bara, dan yang lainnya. PITCH itu sifatnya isotropis, namun dapat diubah sifat materialnya menjadi anisotropis dengan perlakuan panas. Perbedaan fisik yang cukup mendasar dari karbon yang berbahan dasar PAN dan PITCH yaitu dari bentuknya. Yang tadinya PAN itu adalah serat karbon yang sangat berbahan serat seperti benang, dan PITCH itu karbon yang memiliki bentuk fisik berupa lembaran. Namun PITCH ini adalah suatu pengembangan dari serat karbon sendiri, dan ada pengembangan dari PITCH lagi yang membuat karbon mempunyai sifat material yang lebih unggul, yaitu mesophase PITCH. Saat ini, fiber karbon yang paling kuat adalah mesophase PITCH. Mesophase PITCH dihasilkan dari PITCH yang konvensional, PITCH yang biasa, dan dilakukan perlakuan sedemikian rupa secara kimia yang membentuk molekul-molekulnya akan menjadi lebih unggul sehingga dihasilkan produk yang lebih unggul itu. Halo, nama saya Ilham Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari material properties. Material properties, serat karbon memiliki rasio kekuatan terhadap berat tinggi juga dikenal sebagai kekuatan spesifik.
Kekuatan material adalah gaya persatuan luas saat gagal dibagi dengan kepadatannya. Serat karbon sangat kaku. Kelakuan atau kelakuan suatu bahan diukur dengan modulus muda dan mengukur seberapa banyak bahan membelok di bawah tekanan. Serat karbon tahan korosi dan stabil secara kimiawi. Meskipun serat karbon itu sendiri tidak rusak, epoksi sensitif terhadap sinar matahari dan perlu dilindungi. Serat karbon konduktif secara elektrik. Fitur ini dapat berguna dan mengganggu. Dalam pembuatan kapal itu harus diperhitungkan tepat saat konduktivitas aluminium mulai berperan. Ketahanan lebih baik. Ketahanan terhadap kelelahan pada serat karbon komposit baik. Namun, ketika serat karbon gagal, biasanya gagal secara serempak tanpa banyak mengumumkan kerusakan yang akan segera terjadi. Serat karbon memiliki kekuatan tarik yang baik. Kekuatan tarik atau kekuatan pamungkas adalah tekanan maksimum yang dapat ditahan material saat diregangkan atau ditarik sebelum leher atau gagal. Tahan api atau tidak mudah terbakar. Tergantung pada proses pembuatan dan bahan pendahulunya, serat karbon bisa sangat lembut dan dibuat menjadi atau lebih sering diintegrasikan ke dalam pakaian pelindung untuk pemadam kebakaran. Konduktivitas termal serat karbon. Konduktivitas termal adalah kuantitas panas yang ditransmisikan melalui ketebalan satuan dalam arah normal ke permukaan luas satuan karena gradien suhu satuan. Dalam kondisi stabil, dengan kata lain ini adalah ukuran seberapa mudah panas mengalir melalui suatu material. Koefisien ekspansi termal rendah. Ini adalah ukuran seberapa banyak material mengembang dan menyusut ketika suhu naik atau turun. Tidak beracun, inert secara biologis, X-ray, permeable. Kualitas ini membuat serat karbon berguna dalam aplikasi medis, penggunaan protesis, implan, dan perbaikan tendon. Instrumen bedah aksesoris sinar X semuanya sedang dalam pengembangan. Meskipun tidak beracun, serat karbon bisa sangat mengiritasi dan paparan jangka panjang yang tidak melindungi perlu dibatasi. Matriks baik epoksi atau polyester bagaimanapun dapat menjadi racun dan perawatan yang tepat perlu dilakukan. Serat karbon relatif mahal. Meskipun menawarkan keuntungan luar biasa dari pengurangan kekuatan, kelakuan, dan berat biaya merupakan penghalang. Kecuali jika keunggulan bobot sangat penting seperti dalam aplikasi aeronautika atau balap, seringkali biaya tambahannya tidak sebanding. Persyaratan perawatan yang rendah dari serat karbon merupakan keuntungan lebih lanjut. Serat karbon rapuh. Lapisan dalam serat dibentuk oleh ikatan kovalen yang kuat, agregasi seperti lembaran, memungkinkan penyebaran retakan. Ketika serat menekuk, mereka gagal pada regangan yang sangat rendah. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses manufaktur dari CFRP tersebut. Yang pertama adalah pemintalan. Pan dicampur dengan bahan lainnya dan dipinta menjadi serat yang dicuci dan membentang. Yang kedua, menstabilkannya. Perubahan kimia untuk menstabilkan ikatan tersebut. Yang ketiga adalah carbonizing. Serat stabil dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi membentuk kristal karbon terikat erat. Yang keempat adalah mengobati permukaannya. Permukaan serat teroksidasi untuk meningkatkan sifat ikatan. Yang kelima adalah perekatan. Serat yang dilapisi dan luka kekumparan yang dimuat ke mesin berputar dan memelintir serat menjadi benang ukuran yang berbeda-beda. Bukannya ditentang menjadi kain, tetapi serat tersebut dapat dibentuk menjadi komposit. Untuk membentuk material komposit, panas, tekanan, dan vakum mengikat serat bersama-sama dengan polimer yang plastik. Selanjutnya adalah proses pengujian. Tujuan proses pengujian ini adalah untuk mengetahui nilai yang terdapat pada material CFRP yang akan dijadikan komponen dengan nilai yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa metode pengujian. Yang pertama, pengujian tekan. Uji tekan ini adalah suatu alat uji mekanik yang berguna untuk mengukur kekuatan benda terhadap gaya tekan. Uji tekan ini akan memberikan hasil pengukuran kekuatan benda mengenai besar pengukuran yang diuji terhadap bahan yang akan diuji. Yang kedua itu pengujian tarik. Pengujian tarik ini salah satu pengujian untuk mengetahui sifat suatu bahan. Dengan menarik suatu bahan, kita akan segera mengetahui bagaimana
bahan tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan dan mengetahui sejauh mana material itu bertambah panjang. Nah, ini adalah contoh diagram uji tarik. Yang pertama yang kita bisa lihat di sini adalah sumbu Y dan sumbu X, di mana sumbu Y ini adalah tegangan atau stres dan sumbu X adalah regangan atau strain. Lalu ini adalah batas elastis, di mana ketika bahan diberi beban pada titik A, kemudian bebannya dihilangkan, maka si beban tersebut itu akan berubah bentuk kesemula atau regangan nol. Tetapi jika beban ditarik melewati titik A, maka hukum Hooke tidak berlaku lagi. Lalu ini adalah batas proporsional, titik di mana penerapan hukum Hooke masih bisa ditolerir. Biasanya batas proporsional ini sama dengan batas elastis. Ini adalah deformasi plastis. Deformasi plastis ini adalah perubahan bentuk yang tidak akan kembali ke keadaan semula. Lalu ini adalah tegangan dulu atas atau upper yield stress. Tegangan hulu atas ini adalah tegangan maksimum sebelum bahan memasuki fase daerah landing atau peralihan deformasi elastis ke plastis. Lalu ini adalah tegangan hulu bawah atau lower yield stress. Ini adalah tegangan rata-rata daerah landing sebelum benar-benar memasuki fase deformasi plastis. Lalu ini adalah regangan lulu atau yield strain. Regangan lulu ini adalah regangan permanen saat bahan akan memasuki fase deformasi plastis. Selanjutnya ini adalah regangan elastis atau elastic strain. Elastic strain ini adalah regangan yang diakibatkan perubahan elastis bahan pada saat beban dilepaskan. Regangan ini akan kembali ke posisi semula. Lalu ada regangan plastis. Regangan plastis ini adalah regangan yang diakibatkan perubahan plastis pada saat beban dilepaskan. Regangan ini tetap tinggal sebagai perubahan permanen bahan. Lalu ada tegangan tarik maksimum atau ultimate tensile strength, yang merupakan besar tegangan maksimum yang didapatkan di dalam uji tarik. Yang terakhir ada kekuatan patah atau breaking strength. Kekuatan patah ini merupakan besar tegangan di mana bahan yang diuji putus atau patah. Thank you.
Seperti yang telah kita lihat bersama-sama, video tersebut memperlihatkan bagaimana pengaplikasian dari carbon fiber reinforced polymer atau CPRP dalam kehidupan nyata. Contohnya ialah penggunaan carbon fiber reinforced polymer atau CPRP pada setiap komponen mobil BMW, seperti bodi mobil, kap mobil, hingga sasis atau tulangan pada tubuh mobil. Perusahaan BMW memang sudah menginvestasikan dalam skala besar untuk pengembangan bahan CPRP, karena bahan tersebut diketahui lebih ringan dan lebih kuat dari baja maupun aluminium. Selain itu, dengan berkurangnya berat pada kendaraan dapat menunjang performa mobil menjadi lebih cepat dan lebih efisien, karena menambah ruang untuk pemasangan teknologi ataupun komponen lain pada kendaraan tersebut. Penggunaan CPRP dapat mengurangi bobot hingga 86 kg dari bobot mobil pada umumnya. Contoh mobil yang menggunakan teknologi CPRP yaitu BMW 7 Series dan BMW i8. Dan tidak cuma hanya bergerak di bidang otomotif, CPRP juga bergerak di bidang teknologi penerbangan. Contohnya ialah Airbus A380. Adalah salah satu pesawat komersial pertama kali yang memiliki kontak sayap tengah yang terbuat dari CPRP. Ini adalah sayap pertama yang memiliki penampang sayap berkonstruktur halus daripada sayap yang terbagi menjadi beberapa bagian. Penampang yang mengalir dan terus-menerus ini mengoptimalkan efisiensi aerodinamis dari pesawat tersebut. Selanjutnya yaitu pada bidang teknik sipil, CPRP telah menjadi material penting dalam aplikasi teknik struktural diteliti dalam konteks akademis mengenai manfaat potensinya dalam konstruksi. Ia juga terbukti hemat biaya dalam sejumlah aplikasi lapangan yang memperkuat beton, batu, baja, dan besi tuang, serta struktur kayu. Penggunaannya dalam industri dapat berupa perkuatan untuk memperkuat struktur yang ada atau sebagai bahan penguat alternatif atau prapenekan daripada baja sejak awal proyek. Perkuatan gedung telah menjadi penggunaan material yang semakin dominan dalam teknik sipil, dan aplikasinya mencakup peningkatan kapasitas beban struktur lama seperti jembatan yang dirancang untuk mentolerir beban layanan yang jauh lebih rendah daripada yang mereka alami. Perkuatan seismik dan perbaikan struktur yang rusak. Perkuatan gedung sangat populer dalam banyak kasus karena biaya penggantian struktur yang kurang dapat jauh melebihi biaya penguatan penggunaan CPRP. Selanjutnya yaitu bidang olahraga. CPRP sekarang banyak digunakan pada peralatan olahraga seperti squash, tenis, raket bulu tangkis, sepak layang-layang, poros tanah berkualitas tinggi, tongkat hoki, pancing, papan selancar, sirip renang kelas atas, dan kerang dayung. Atlet yang diamputasi seperti Johnny Pitcock menggunakan bilah serat karbon untuk berlari. Ini digunakan sebagai plat batis di beberapa sepatu basket untuk menjaga kestabilan kaki, biasanya sepanjang sepatu, tepat di atas sol, dan dibiarkan terbuka di beberapa area, biasanya di lengkungan. Selain pada 4 bidang yang sudah saya sebutkan, penggunaan CPRP di dunia masih banyak, di antaranya pada alat musik, di biola, gitar akustik, dan ukulele. Senjata api digunakan untuk menggantikan komponen logam, kayu, dan fiberglass tertentu. Badan drone berkinerja tinggi dan kendaraan yang dikendalikan radio serta komponen pesawat seperti baling-baling helikopter, tiang ringan seperti kaki tripod, tiang tenda, joran, tongkat biliar, tongkat jalan, dan tiang jangkauan tinggi seperti untuk membersihkan jendela, digunakan dalam memulihkan gigi yang dirawat saluran akar, pada kereta api bugis untuk layanan penumpang, pada kerangka laptop dan casing performa tinggi lainnya, pada kain tenun karbon, pada panahan baut serta karbon, stok dan rel, dan yang terakhir pada rehabilitas pipa pemanas distrik menggunakan metode CIPP.